Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemerintah Kabupaten Ciamis bersama Polres dan TNI Jawa Barat kembali melanjutkan penanganan bencana tanah longsor dengan menerjunkan alat berat dan mobil damkar. Ya, terhitung petugas kembali menerjunkan alat berat dan mobil pemadam kebakaran untuk membersihkan sisa material longsor yang menghalangi badan jalan. Selain jalan raya, petugas juga memperbaiki saluran irigasi. PLN juga menerjunkan tim untuk memperbaiki dan memastikan aliran listrik di desa, di mana sedikitnya 94 kepala keluarga terdampak bencana ini.